Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa taslima biqadri adawati dalika fi kulli waqtin wa hin amabad. Yang saya hadirkan Romo K. Haji Muhammad Nasir selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Alif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTs Al Alif. Yang saya hormati para dewan guru SMP MTs Al Alif. Dan tidak lupa masa perjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini. Kedua kalinya, selawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tunggu siapanya dia berkenan. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini, saya sebagai perwakilan untuk mengisi sambutan pada acara perpisahan atau pemisahan pada hari ini. Sangatlah berterima kasih kepada panitia yang telah berikan waktu, yang telah percayakan saya untuk mengisi sambutan ini. Untuk guru-guru yang kami sayangi, begitu banyak pengorbanan yang telah kau berikan kepada kami. Dengan tulus, ikhlas, mendidik kami, sehingga menjadikan kami paham akan ilmu yang telah kau berikan kepada kami. Semoga apa yang telah kau berikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Amin, Allahumma. Amin. Dan juga untuk teman-temanku yang tercinta, adanya acara ini bukanlah acara yang membuat kita tidak bisa kembali menyambung kebersamaan kekeluargaan yang kita jalin selama menjalani sebagai siswa atau siswi SMK maupun APS Al Alif. Dengan penuh keceriaan, senda gurau bersama, saling mengenal satu sama lain seperti keluarga, rasa senang, sedih, marah, bahkan nangis kita rasakan bersama. Semoga kita bisa menjadi rasa kebersamaan ini sampai akhir hayat nanti. Amin. Allahumma amin. Kemudian sebutan yang sudah saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu maupun teman-teman seperjuangan. Kalaupun ada bertemu kami menumpang mandi. Kalau ada bertemu, kita jumpa lagi. Ya sudah, saya lupa. Demikian sebutan yang dapat kami sampaikan. Yang saya sampaikan, apabila ada tutur-tutur yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebesalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu Maulana Salli wa Sallim.